berupaya maksimal dengan adanya Satgas Darat, Satgas Udara untuk mengendalikan Kaluta ini, memadamkan beberapa titik api. Itu upaya secara manusia, meskipun hasilnya mungkin sampai dengan saat ini masih belum optimal. Ya, masih muncul beberapa titik api yang fluktuatif, naik turun. Dan sebagai umat beragama, kita juga berupaya secara dengan agama yang kita yakini, kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan hujan. Dan doa kita semua ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi hujan sehingga dampak karhutlah ini tidak berkepanjangan. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.